Walau Sweet Charity ini ada satu kumpulan yang agak unik. Unik dia satu. Walaupun kita dulu 10 tahun tak pernah buat persembahan, tapi kita masih ada ikatan tu. Tapi kita tidak pernah mengatakan yang kita bubar. Tapi setiap daripada anggota kumpulan mempunyai projek-projeknya sendiri. Misalnya Rosli ada Rosli and Friends. Rahman dengan kumpulan Rasuk. AJ ada personal kerja dia sendiri, termasuk saya. Dan memang susahlah untuk mendapatkan satu kehilangan kawan, sahabat, teman arwah Syed Hasan Masrum Abdul Hamid dan juga Sulaiman Kamsani, yang banyak semua sudah tak banyak sedikit banyak membantu kami, di sebahagian dari kami dalam memenuhi perjalanan kami hingga ke 50 tahun ini. Dan bagi saya bila Rosli boleh buat persembahan, Rahman masih boleh main dengan baik, itu satu pencapaian lah. Tak banyak kumpulan yang kita tengok pun, kalau daripada kumpulan generasi yang bawah pun banyak yang sampai waktu dia, macam Search misalnya, macam lain-lain. Jadi benda-benda ni berlaku, dan mudah-mudahan doa dari peminat dan kita semua, mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang baik lah. Itu. Dan kita pun, saya agak excited dengan Rosli, macam mana bunyi Sweet Charity sekarang. Tapi kita dah ada benda tu. Mudah-mudahan benda tu akan datang lagi. Seperti dia punya kekuatan, semangat, sound dia, perpaduan dia. Itu yang saya rasa yang kita tunggu lah. Dan fan pun rasa tunggu begitu juga. Dan fan pun jangan mengharap yang kita akan panjat staging dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah, saya rasa kalau ikut lagu-lagu yang nak dipersembahkan daripada album 1 sampai ke 7 atau ke 8, dia makan masa 3 jam lebih. Tapi kita cuba nak rungkaikan, kita nak jadikan dia satu benda yang padat, sedap dan berkonsep yang itu yang mereka harapkan lah dalam persembahan Sweet Charity, Berita Gempa dan seterusnya lah. Begitu. Kita ada 3 segmen sebenarnya. 3-4 segmen. Segmen-segmen itu sebenarnya daripada Sweet Charity mempunyai lagu-lagu yang macam ada kemelayuan dia. Misalnya, Zakia, Jangan Tunggu Lama-Lama, Jalan Malam dan sebagainya, Apa Khabar Sayang. Satu segmen yang Melayu. Bukan yang lain tak Melayu. Dan kita ada segmen yang berat. Macam Berita Gempa, Lahirmu Bukan Untuk Dunia, Penunggu dan sebagainya, Raja Kumbang dan sebagainya. Dan segmen lagi satu seperti lagu rock yang biasa, yang Batu, Dunia Perlumbaan, Dekatlah Padaku dan sebagainya, Musibah dan sebagainya. Jadi benda tu ada segmen-segmen. Dan kita nak memecahkan ini memakan masa. Kadang saya sampai dikejar kat Yura tiap-tiap hari ya. Bila ni nak kasih? Pasal nak sampai benda tu ilham yang dia akan mencerminkan apa yang band rasa senang. Dan kita tak tahu lagi. Tapi dalam latihan tu nanti, kita akan tahu kat mana yang sebenarnya lagu tu duduk dan diletakkan. Tapi konsep 3 segmen atau 4 dah memang ada. Begitu. Tapi Berita Gempa tu kita ambil atas dasar bila berlakunya Berita Gempa yang amat dahsyat di Turki. Itu yang membuat kita ambil benda ni. Dan di tempat lain mungkin tajuknya lain. Pasal kalau awak tengok, Sweet Charity ada macam lagu Musibah. Kita tengok Musibah tak apa, sedap nama. Berita Gempa tu nampak ada sikit karakter sikit. Macam konsep macam pelarian dulu. Kita ada pelarian, ada ribut. Itu semua ada tema-tema yang tertentu. Bila adik dengar balik Sweet Charity awal-awal, walaupun kita dengan sedar tak sedar, tetapi kita masukkan lagu-lagu yang begitu sebagai satu lambang
muzik rock Melayu yang ada karakter tersendiri ya. Kita tidak tinggalkan lagu-lagu seperti Bulat-Bulat, Bersendar, Sama-sama Merasa. Kita tak tinggalkan waktu kita. Mungkin benda tu berubah. Pasal itulah bila saya nak cakap benda ni, terlalu banyak nak buat, kita nak buat sebenarnya. Saya tak tahu kekuatan sampai mana yang kita boleh. Tapi kalau boleh, saya memang nak buat sesuatu benda yang opera penunggu ataupun opera reboot dan sebagainya. Satu rock opera. Satu hari nanti yang kita jemput gitaris lain, penyanyi. Tapi kita akan pegang karakter tu supaya jangan dikacau sangat. Jadi benda tu kita nak kena cari producer. Yang produce, yang boleh produce, yang biasa dengan buat opera-opera rock ni. Ataupun kalau ke Istana Budaya banyak kan. Tapi orang yang tahu. Saya dah ada jumpa 2-3 orang. Tapi saya belum tahu lagi. Kita tengok. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, kekuatan yang baik. Dan sihat lah. Itu yang paling penting lah. So konsep pentas macam mana tu? Kita sebenarnya tak ada banyak. Kalau apa yang pada saya tahu kan, dengan lighting dia, Datuk nak something, nak macam Iron Maiden katanya. Tak ada. Itu kita dah serahkan kepada designer. Dan kita Sweet Charity akan ikut. Dan kita akan ikut mana yang terbaik. Kita akan advise juga mana yang patut lah. Itu saya rasa penting. Sebab saya rasa kalau kita nak buat malaikan, kita nak buat opera, Sweet Charity punya rock opera ke, mungkin kita akan kena cari benda yang dalam lagi lah. Sebenarnya Sweet Charity punya lagu ada 6 ke 7 boleh diprogresifkan, boleh di etnikkan, boleh di epikkan benda tu. Saya rasa boleh. Macam lagu Penunggu, Lahirmu Bukan Untuk Dunia, lagu Sejuta Wajah, semua boleh dijadikan cerita. Tapi kita kena tunggu lah. Mudah-mudahan. Ini benda jauh dan dalam. Dan mungkin masa dan juga financial yang kuat lah. Tapi kalau dia jadi, kita dapat undang penyanyi-penyanyi yang sesuai atau pemuzik yang sesuai. Ada segmen-segmen yang tertentu. InsyaAllah dia akan jadi okey.